9 juta. Elvas. Kok 9 juta? Oh iya. Endi HP WA ne sampean dari ibu iku transferane? Ibu ni. Ini kita dapat transferan dari mana, Pak? Budinya Widodo. Budinya Widodo. 10 juta. Dari mana, Pak? Dari Pekanbaru sejumlah 10 juta. 10 juta. Nah, jadi kita salurkan kesantunan ke anak-anak sekolah. Jadi 1 juta dapat 10 anak. Terus 10 juta termasuk pas, tidak ada kurang. Karena yang 10.000 kita kasih ini, tak bawakan. Jadi kita ambilkan ini, uangnya akan masuk transfer aku. Jadi itu ya Bude, Tante, uangnya sudah kita salurkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Muko-muko aku sama tim semua gak kecandolan duit anak yatim. Muko-muko Gusti Allah nanti memberi barokahnya. Muko-muko Gusti Allah memberi jalan yang terbaik untuk kita semua, termasuk yang melihat ada di hutan saja. Panggil, mana Buce, panggil Buce. Ayo, maju. Monggo. Santunan krien. Dari omong. Lah iya Pak Kayen ngomong. Pandangan gelap. Ngomong kita ngamuk. Sejak pertama saya buka YouTube, saya nonton, saya lihat itu sudah terkesan, dan saya bilang Pak C, ya kita harus ke ibu ini, mari kita nonton, saya bilang kita nonton, kita ambil keputusan, ya sudah kita datang sama ibu, dan selanjutnya terserah. Kenyataan yang kita hadapi memang sangat baik sekali. Nah, ya. Nah, kita waktu sama-sama dengan ibu di pengobatan, banyak yang ibu bantu kita. Ya itu pengobatan waktu itu kita di gratis juga, terus minumnya begitu juga, terus homestay juga kita biayanya dikurangi, itu sangat terbantu. Terus proses pelayanan ibu itu sangat damai sekali. Tadi telat, memang setiap harinya sudah telat, jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus sebelum kita berdoa, mau berdoa dulu pegang susu langsung berdoa atau bagaimana? Susu dikeri ya biar gak rame. Sebelum berdoa mau saya kenalkan, ini pasiennya Bu Ningsi dari Papua. Dari mana? Papua mana? Berdiri, bilang. Halo. Halo. Memang halo begitu. Adik-adikku, selamat siang. Iya. Dibuka. Mas, ini guru ya? Guru sana, bukan?
Guru. Saya mantan dosen. Mantan dosen. Mantan dosen. Ya, mantan dosen. Kalau segitu sekarang jadi apa kok dulu mantan? Kalau sekarang? Sekarang. Dulu di... jadi dosen. Sekarang, sekarang mantan. Sekarang jadi apa? Sekarang tidak lagi. Pemda ya? Ya, sekarang Pemda. Di Pemda. Saya perkenalkan adik-adikku sekalian. Selamat siang. Nama saya Franz Hilapok. Saya dari Papua. Kemudian saya kerja di Pemda, kabupaten, salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Jalimo. Kerja di Bapeda Jalimo. Terima kasih untuk saya pikir itu adik-adikku itu perkenalkan saya punya identitas. Cuma itu aja? Nah, saja. Gak ada yang lain? Saya senang bisa. Senang ke sini ngapain? Saya senang bisa ketemu adik-adik di sini. Terus saya datang di sini berobat sama ibu. Sakit apa? Saya sakit. Sakit apa ya? Sakit. Sakit apa ya? Kata. Dari ujung rambut sampai di lukaku sakit. Jadi saya datang berobat sama ibu. Waktu itu tahun 2020. Ya. Waktu itu pernah datang tahun 2020. Terus ini kedua kali saya datang sama ibu karena kontrol. Ya. Itu saja ya ibu. Terima kasih waktu saya kembalikan. Ibu, terima kasih kesempatan buat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teristimewa buat Ibu Ning, buat teman-teman karyawan Ibu Ning dan teman-teman guru yang ada di sini dan juga anak-anak yang saya kasihi. Pada kesempatan ini kami berdua boleh ada di sini. Kami mendapatkan undangan yang sangat istimewa dari semua pasien yang ada di pengobatan ibu. Sehingga kami boleh ada di sini bisa ketemu dengan anak-anak dan ibu bapak guru yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Itu saja. Ya. Anak-anak sudah mengerti? Bapak Friend sama Ibu Dani ini berobat sama Bu Nese itu sudah sekitar berapa bulan yang lalu ya? Satu tahun yang lalu? Iya. Sekitar satu tahun yang lalu. Di sini karena sakitnya parah, di sini bermalam sampai satu bulan setengah karena jauh Papua. Terus ini sekarang kedua kali, alhamdulillah sudah membaik. Sudah bagus, sudah membaik. Mari kita berdoa, anak-anak, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan mukjizatnya Al-Fatihah. Dari mukjizatnya Al-Fatihah, anak-anak, dari mukjizatnya Al-Fatihah. Yang di rumahnya Bu Ningsih, sakit yang kayak-kayaknya enggak sembuh, Allah akan memberikan kesembuhan. Ya. Dan kalian juga begitu, yang dikira kayak begini-begini terus, siapa tahu nanti akhirnya menjadi orang yang sukses, gitu ya. Anak yang soleh dan soleha. Dan kita minta barokahnya Al-Fatihah. Insya Allah dari barokahnya Al-Fatihah, apapun yang diberikan pada kita semua mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari umur, dari ilmu, dari keluarga, dari apa? Dari rezeki, dari apa? Dari apa yang kita diberikan, kita mendapatkan barokahnya. Mari kita berdoa, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu yang datang di rumahnya Bu Ningsih, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin. Dan kalian semua, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Susu.
susu. Ambil satu. Ini. Iya. Susu. Silakan. Iya. Susu. Belum sama Bu Neng dibagi, ini tak serahkan sama Pak Kayin. Jadi ini untuk ditabungkan. Untuk apa ditabungkan? Kebutuhan. Bu Neng kan dikasih. Sama ngomong. Makasih. Terus, siapa di antara anak-anak yang tasnya tidak layak pakai? Sing tasnya suwek, rusak, jujur tapi tidak boleh. Bagus ngomong, nggak bagus. Ayo siapa? Yang tasnya suwek. Saya. Ini bu. Biar maju sendiri, Bu Guru nggak usah memaksa. Mana? Ayo sini. Tasnya mana? Yang benar-benar rusak ya. Tak cek di sini kalau enggak rusak. Bulan depan saya tanya, mana tasmu yang beli baru gitu ya. Iya. Ya sini ada sana. Sana. Ada lagi yang tasnya rusak? Tasnya rusak. Tidak ada. Sepatu? Yang sepatunya rusak? Para-para guru rektoa. Yang seragamnya waktunya ganti ternyata enggak ganti-ganti? Yang sudah udah. Oh ya sudah. Tidak ada ya. Buat belitas ya. Buat belitas ya. Ayo duduk ya, duduk. Bang. Bobong istrinya enggak tahu. Ulangi. Ada videonya. Iya. Kasih satu-satu. 10 ribuan. Pak. Terima kasih ya. Kalian semua, Bu Guru diberikan sehat. Amin. Cukup dari sini saja. Enggak ada kenang-kenangan untuk Bu Ningsih sama Pak Kayin atau Pak. Ayo. Nyanyi ayo sekali aja. Dua kali, tiga kali. Kasih ibu kepada beta. Dari Bu Ningsih ya. Kalau kalian itu nanti sepatunya banyak yang rusak, langsung pada waktu ada santunan, pakai. Itu kamu ngomong atau dipakai. Cari yang rusak. Cari yang. Kapan pakai? Itu ya. Ya. Pinjam yang rusak. Tidak. Ingat, kalian harus jujur. Dari sekarang, kalau sudah kebiasaan jujur, nanti lamanya jujur. Ya. Terus. Sama Bu Ningsih tidak boleh malu. Takut apa malu?
Takut sama kamu? Gak boleh. Nanti bila mana kerudung, Bu, kerudung saya itu ngomong sama Bu Guru boleh. Nanti Bu Guru bisa menyampaikan ya. Kalau tasnya ada yang rusak juga bilang ya. Nanti sama Bu Ningsih dikasih. Gitu ya. Sudah di sampai di sini saja. Bu Ningsih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kamu sekalian masih kecil, banyak-banyaklah beribadah, terutama hatinya suka senang. Tahu penyakit hati? Tahu penyakit hati? Tahu penyakit hati? Enggak ada yang ingin tahu penyakit hati? Apa itu? Apa itu penyakit hati? Ayo. Ayo. Suka iri sama temannya. Suka durhaka sama orang tua. Suka emosi. Terus suka dengki sama temannya, itu dilarang ya. Biar kalian sehat terus. Kalau itu dilakukan, kamu pakai itu gampang iri, gampang muring-muring, gampang ngamuan, gampang nyemooh. Lah itu nanti penyakitan. Sudah begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu lo kelas berapa? Ini namanya potong boboho. Potong batok. Potong ya. Satu, dua, tiga. SDN Medoro 1. SDN Medoro 1. Untuk santunannya dari Bu Ningsih berupa apa sih Bu untuk SDN Medoro 1? Kalau untuk muridnya berupa uang dan itu digunakan untuk biaya sekolah. Uang sejumlah berapa Ibu? 100.000. 100.000. Untuk anak-anak yang dibawa pulang 10.000, yang 100.000 ditabungkan ke sekolahan dan bisa diambil ketika membayar buku. Ya, buku. Itu mulai dari kelas berapa Ibu yang dapat? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Gimana Bu perasaannya Bu? Senang sekali. Senang sekali. Bisa berbagi. Senang sekali. Tidak ada enggak ada senangnya. Spesial lagi ada pace-mace nih Bu. Iya. Biar tahu sebetulnya kalau bisa itu setiap kita ada santunan pasien ada yang dibawa. Jadi biar mereka untuk inspirasi, mereka untuk senang uangnya larinya ke santunan. Itu jadi sembuhnya. Bu, aku gelem diwarisi kembang iki. Maju, maju. Eh, maju. Niki mboten napa-napa ta? Mboten napa-napa. Kabar baik sekolahane, Bu. Nggih. Ana kok sakote. Sakote ta. Oh, mboten nang. Nggih, nggih. Lah kok dialog gak sakote. Nggih. Ayo, ayo dikerat-kerat. Nggih, monggo nyekriman iki, Bang. Nggih, pun nggih. Pundi sing rumat? Niki lho, Bu Dia. Mboten napa, Bu. Ya apa? Diangkat iki lho. Pundi lagi, Bu? Sambil roto itu untuk apa? Niki, pahit-pahit. Biar apa? Sudah pahit saya. Manis bu, kehidupannya gatel-gatel. Sambil roto ya. Pin-pin, pahit lagi. Lihat pacu. Pahit. Kerennya apa? Iya pacu. Kenapa pak? Pak masak bareng-bareng. Pina ra uni. Ini kalau satu, ini kan dikasih 150 per anak, tapi 20 pasti dikasih kan. Ini semoga bermanfaat. Amin. Matur nuwun. Matur. Pina ra uni. Ini dari Papua, saya ajak. Iya, ini pasien. Oh, iya, betul. Ini Pak Yai, Pak Ustaz. Iya, itu Bapak. Kalau
Kalau di sana? Kalau di sana pendeta. Pendeta, ya. Romo. Romo. Pendeta itu juga iya. Ya pokoknya ngono wae kan gak ero.